Yo yo yo, para pasukan game free to play dan lo spender semuanya. Ketemu lagi ya bareng gue, Missing Joe. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue ingin membagikan tips and trick tentang cara migrasi ya. Tapi untuk tips and trick kali ini bukanlah mengenai syarat-syarat mengenai migrasi nih teman-teman. Karena gue yakin sudah banyak youtuber di luar sana yang membahas mengenai hal ini. Tapi gue akan membahas mengenai semua yang berbau dengan paspor nih teman-teman. Karena lagi-lagi yang menjadi momok untuk migrasi ya, itu adalah paspor. Dimana kayak gue ini, power di atas 50 juta ya teman-teman, itu membutuhkan 25 paspor. Dan kalau kalian harus modalin melalui bundle ya teman-teman, itu bakal makan 2 jutaan. Nah jadi tanpa berbanyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya ya teman-teman. Dan gue mulai dari tips yang pertama nih. Nah untuk tips yang pertama ini sebenarnya sudah cukup banyak juga dibahas oleh youtuber lain, yakni mengenai double hospital ya teman-teman. Dimana triknya kalian itu memanfaatkan fitur hospital ini ya teman-teman untuk mengurangi power kalian sebanyak-banyaknya. Dan nanti yang dikurangi tentu saja dari bagian troops power ini. Untuk melakukan trik ini kalian itu butuh tahu kapasitas maksimum hospital kalian, dimana kalian bisa lihat di bagian troops ini teman-teman. Di sini ada hospital capacity. Nah ini adalah kapasitas maksimum kalian. Lalu hal yang mesti kalian perhatikan selanjutnya adalah jenis troops kalian beserta jumlahnya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini, mayoritas troops gue adalah T4 ya teman-teman. Dimana satu troops T4 itu setara dengan 4 power teman-teman. Nih ya teman-teman, setara 4 power. Dan setiap tier pasukan teman-teman itu jumlah powernya berbeda-beda. Seperti ini T4 kan powernya 4 ya teman-teman. Kalau kalian itu mengurangi dari T3 itu powernya 3. Dan kalau kalian mengurangi dari T5 ya teman-teman, kalau gue nggak salah inget ya, satu pasukan T5 itu setara dengan 20 power teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti kalian tinggal kalikan saja jenis pasukan kalian itu, entah T3, T4, T5, dengan jumlah troops yang kalian punya di sini. Nah, nanti di situ kalian bisa dapat deh perkiraan power yang bisa kalian turunkan menggunakan track hospital ini. Nah, setelah kalian hitung-hitung ya teman-teman, dan dapat perkiraan totalnya beserta jumlah unitnya, baru kalian mulai masukkan ke dalam hospital ini. Nah, sesuai dengan judul triknya ya teman-teman, double hospital. Jadi nanti kalian itu ada dua wave atau dua kali kerja ya teman-teman untuk memasukkan troops-troops kalian ke hospital ini. Caranya gimana? Yaitu terserah kalian teman-teman. Bisa kalian gak heal pasukan kalian selama sebulan, atau misalkan kalian cari temen untuk ngegebukin pasukan kalian, atau misalkan pas KE kalian gak healing, itu semua terserah kalian aja. Yang penting, ketika di wave pertama ya teman-teman, gua sarankan kalian itu memberikan sisa sekitar 20-30 ribu kapasitas ya teman-teman untuk jumlah hospital kalian. Seperti gua ini kan gua sudah di wave pertama ya teman-teman, gua memberikan sisa sekitar 25 ribu. Karena selama kalian proses healing ini ya teman-teman, dan dimana prosesnya juga cukup lama, logikanya kalian itu akan tetap berusaha untuk melakukan kegiatan sehari-hari di dalam Rise of Kingdom ini, termasuk dengan membunuh barbarian ataupun fort ya teman-teman. Dimana ketika kalian membunuh barbarian atau fort, itu saja ada pasukan kalian yang terluka dan masuk ke rumah sakit. Nah, kalau kalian memfullkan kapasitas ini sampai sefull-fullnya di wave pertama, yang gua takutkan adalah nanti over kapasitas ya teman-teman, dan pasukan-pasukan kalian ujung-ujungnya mati. Jadi kalau gua ya teman-teman, gua menyarankan memang lebih baik dikasih space lah 20.000 atau 30.000 supaya kalian itu juga bisa tetap melakukan kegiatan sehari-hari dengan aman. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah kalian selesai dengan wave 1 ini untuk memasukkan sejumlah troops ke hospital kalian ya, sekarang tugas kalian adalah untuk menghil pasukan tersebut, dimana mungkin sekarang gua akan menggunakan speed up supaya gua gampang nyontohin ke kalian ya. Nah, ketika pasukan kalian sudah selesai di heal sepertinya teman-teman, kalian jangan klik bagian ininya nih teman-teman. Jangan diklik. Gue ingetin, jangan diklik. Kenapa? Karena disitulah bagian dari triknya. Dimana pasukan kalian ini memang sudah selesai di healing ya, tapi secara sistem belum terhitung masuk ke bagian power kalian kembali. Namun dari sisi kapasitas hospital ya teman-teman, hospital kalian itu sebenarnya sudah menjadi nol. Kalau kalian klik yang ini, nanti yang ada power kalian kembali dan kalian itu membuang resources secara sia-sia. Kayak gitu ya. Nah, setelah ini baru kita masuk ke dalam wave yang kedua, di mana kalian lagi-lagi akan memasukkan sejumlah troops ke dalam hospital kalian kembali. Caranya ya lagi-lagi terserah kalian ya teman-teman. Tapi kali ini kalian itu bisa memasukkan lebih banyak jumlah troops, karena biasanya setelah wave kedua ini kalian itu akan langsung berpindah menuju ke kingdom yang baru. Nah, trik double hospital ini teman-teman itu akan bekerja lebih baik ketika kalian itu sedang di dalam event KVK, dimana kapasitas hospital kalian itu dikali 2 teman-teman.
Jadi kalau kayak gua, kan kapasitas gua tadi 375 ya. Kalau di dalam map KVK, ini bakal menjadi sekitar 750.000 teman-teman, karena dikali 2. Jadi memang trik double hospital ini teman-teman akan bekerja jauh lebih baik ketika kalian itu ada di dalam map KVK. Nah, sebagai contoh nyata aja, dengan trik double hospital ini ya teman-teman, gua bisa mengurangi power gua hingga kira-kira 2,5 sampai 3 juta nih teman-teman. Kan bisa lihat power tertinggi gua itu 52,4 ya. Dimana gua mempunyai target untuk mengurangi power gua hingga di bawah 50 juta sehingga penggunaan paspor gua akan berkurang dari 25 menjadi 20 teman-teman. Kayak gitu. Nah, itulah tips pertama dari gua mengenai double hospital ya teman-teman. Sekarang gue ingin menjelaskan tips kedua mengenai cara mendapatkan paspor dengan lumayan mudah, walaupun tidak mudah-mudah banget sih. Jadi, opsi dari para player untuk membeli paspor, biasanya antara membeli bundle ini teman-teman, dimana bundle ini itu akan reset setiap sebulan sekali ya, ini ada waktunya. Mau kalian beli ini sampai muncul gold chest pun, ini akan resetnya setiap sebulan sekali teman-teman, dan memang resetnya akan cukup lama, dan akan sangat mahal teman-teman. Dimana di atas pembelian ketiga ya teman-teman, nilai paspor per rupiahnya itu akan jauh meningkat. Nah, jadi biasanya para player itu memilih opsi yang kedua teman-teman, yakni dari Alien Shop dari sini. Dimana memang dari Alien Shop ini kan bisa mendapatkan paspor dengan ditukarkan sebesar 600 poin Alliance Credit. Nah, di sini gue ingin membagikan trik supaya kalian itu bisa mendapatkan Alliance Credit ini dengan cukup mudah. Dan tips ini bukan tentang donasi ataupun tentang membangun bendera ya teman-teman, di mana itu sudah cukup umum. Tapi memanfaatkan event pre-KVK Stage 1. Di mana kalau kalian udah nonton video gua, event pre-KVK Stage 1 itu memberikan cukup banyak Alliance Credit ya teman-teman. Dan event pre-KVK Stage 1 ini sebenarnya sangat menguntungkan buat kita-kita juga, karena sambil kalian nyari Alliance Credit, kalian juga bisa nyari speed up sama resources teman-teman yang bisa kalian manfaatkan untuk ngeheal pasukan kalian yang menggunakan trik double hospital ini. Nah, di sini sekarang gue pengen nunjukin beberapa video tentang jumlah Alliance Credit yang gue dapatkan setiap kali membuka kotak ya teman-teman. Kalian bisa lihat beberapa contohnya ini. Nah, dari contoh-contoh tersebut ya teman-teman, kalian bisa lihat jumlah Alliance Credit yang gue dapatkan cukup banyak. Tapi secara ringkas, kemarin itu gue menggunakan sekitar 80.000 sampai 90.000 action point. Dimana itu menghasilkan sekitar 4-5 paspor teman-teman. Dimana itu setara dengan kira-kira 2,5 juta Alliance Credit point teman-teman. Nah, 4-5 paspor tersebut, kalau kalian rupiahkan ya, itu setara dengan 400 ribuan teman-teman. Ya, kalian pilih mana, mengeluarkan uang 400 ribu atau sedikit bekerja keras dengan menggunakan action point. Itu tergantung lagi ke kalian ya, tapi menurut gua track ini cukup worth it. Dan kalau kalian memang butuh lebih banyak paspor, ya tinggal kalian modalin aja lebih banyak waktu ketika event tersebut plus bottle action pointnya. Kayak gitu teman-teman, semoga dengan tips-tips yang gua berikan ini bisa membantu kalian, terutama untuk mengurangi penggunaan paspor serta duit kalian ya dalam migrasi teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe-nya jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian ada kebingungan atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah ya, pasti akan gua balas sesuai dengan apa yang gua tahu. Untuk kingdom tujuannya, tinggal nanti kalian search aja nama gua ya, nanti kalian bisa lihat gua migrasi kemana. Yang pasti gua migrasi ke kingdom Indonesia yang mempunyai tujuan yang jelas. Oke? Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya ya teman-teman. Goodbye.